Podcast Vlovers dengan cara di-subscribe ya. Kembali lagi bersamaku, Stereoflow. Jadi, pada video kali ini ada update terbaru di PKXD. Seperti yang kalian lihat, langitnya berubah menjadi malam dan gak ada siang sama sekali. Padahal aku suka banget guys sama langit siang. Tapi gak apa-apa, di sini tetap ada nuansa ungunya. Selain itu, aku bakalan review juga beberapa item terbaru di update kali ini bareng Stereo Boy. Nah, ini orangnya muncul, guys. Oh, halo, halo, halo. Halo semuanya. Kembali lagi bersamaku, Stereo Boy. Ya, kamu kemana aja? Kok udah lama gak kelihatan sih di video? Itu anak-anak Explovers pada tanyain kamu. Wah, iya kah? Duh, aku sibuk banget nih. Terus juga capek banget semalam, aku pergi ke pesta ulang tahun. Iya dong, kan kamu bantuin aku. Aku semalam tuh capek banget juga. Jadi aku suruh kamu buat datang ke pesta ulang tahun. Ya gitulah kamu. BTW ini kok aura langitnya beda banget ya? Lah, kamu baru sadar? Iya, aku baru sadar nih. Di bumi aku kayaknya normal-normal aja. Semalam juga normal kok ini. Lah, ini apa? Loh, sejak kapan itu di sana? Lah, ada flicker. Walau ini berubah ya? Ele, kamu yang punya bumi kok kamu nggak tahu sih? Ini pohonnya kayak yang di Halloween itu nggak sih, guys? Kayaknya iya deh. Coba kamu baca nih pesan dari flicker. Ya, aku baca ya. Dengan kekuatan biji-biji ini, aku tak akan terkalahkan. Wah, masih tentang biji kristal. Iya nih. Aku bisa membuat pasukanku sendiri. Bang, udah bang. Aduh, bang Flicker udah bang. Dan Natana mengira ia bisa mengalahkanku. Hahaha. Wah, bahaya banget nih si Flicker. Lama-lama makin jadi nih niatnya buat ngehancurin bumi. Iya, betul banget itu. Kita harus menyerang balik gak sih? Aduh. Udah. Itu mungkin bakal jadi urusan admin sih. Nah lanjut, selain itu kita bakalan nge-review item nih Stereo Boy. Daripada kita mikirin hal-hal yang menghancurkan dunia, mending kita melihat hal-hal yang mewah gimana. Wah sabi-sabi, aku pengen banget nih lihat item terbarunya. Kira-kira apa aja tuh itemnya? Ya udah, aku juga penasaran nih. Langsung aja yuk kita ke plaza buat lihat pajangan yang ada di sana. Let's go. Ayo pergi. Aku mau lihat item baru. Ya, aku juga mau lihat ini. Wah, lihat itu Stereo Boy. Wah, mana boy. Wah, cakep banget ini. Stereo Flow sini. Ini mobil nggak sih? Ini mobil baru ya? Iya, ini mobil baru. Auto beli. Aku nih cinta mobil banget sih. Bukannya kamu lebih suka gitar ya dibanding mobil? Iya, diem-diem aja lah. Kan sebagai cowok harus suka semuanya lah. Alah kamu ini. Nah ini juga ada nih AI terbaru. Iya nih AI, kamu punya nggak? Aku punya nih, aku pakai yang hitam ya. Aku punya dong dua-duanya. Tapi aku bakalan pakai yang putih kalau kamu pakai yang hitam. Jadi kita bisa review bareng-bareng gitu loh Stereo Boy. Iya nih, lihat nih AI-nya. Wah keren banget ya. Ini kayaknya udah mau Halloween nih. Iya bener banget, kan ini bulan Oktober. Mungkin seminggu dua minggu lagi bakalan ada event Halloween. Wah gak sabar banget, karena event Halloween adalah event favorit aku. Nah sekarang kamu cek Stereo Flow, berapa tuh harga mobil? Apakah menggunakan uang asli atau menggunakan games? Aku mau beli nih. Iya, sekarang aku mau cek dulu untuk harga mobilnya. Karena menurut aku ini mobilnya cakep banget ya. Dan kita akan bandingkan harganya dengan mobil-mobil yang pernah dijual di PKXD. Wah iya langsung aja, ayo cepat. Aku mau lihat harganya. Iya sabar atuh pak. Nah ini dia yang pertama untuk harga AI dulu. Harga AI seperti biasa itu seharga Rp4.000. Dan ini satu paket ya, kalian bisa mendapatkan 20 games. Oke lanjut untuk item mobil. Ini Blue Flame,
mobil dengan kekuatan turbo harganya hanya 420 games aja guys. Wah, hanya 420 games. Kukira bakalan pakai uang asli, ternyata masih pakai games ya. Wah, mantap nih, auto aku beli. Selain itu guys, juga banyak nih item resell yang dijual kembali. Iya, betul banget. Nah, sekarang kamu keluarin dong Stereo Boy mobil kamu. Ini nih, aku udah beli Stereo Flow. Aku udah beli sih, cuman aku mau numpang duduk kok sama kamu, jadiin supir gitu. Hei, kamu ini mah. Iya, sini aku supirin sebagai abang kembaran dari dunia yang lain. Aduh, oh ya guys, jangan lupa besok tonton video aku ya guys. Aku pergi ke pesta ulang tahun itu. Nah, aku ketemu sama Bang Surya guys di sana. Sumpah kocak banget Stereo Flow, kamu harusnya datang ke pesta itu. Aduh. Aku males datang ke pesta, kamu kan tahu sendiri, aku capek. Ya, nanti kita bakal lihat lah apa yang kamu lakukan bersama Bang Surya besok. Iya. Sekarang aku mau ambil foto dulu ya Stereo Boy. 3, 2, 1. Kita udah lama nih gak foto bareng. Jadi aku bakalan posting foto bareng kamu sambil naik mobil terbaru. Wah, tambah-tambah stiker nih biar makin ramai. Akulah kasih stiker. Masa sih flicker doang? Iya, ini aku kasih stiker nih. Stiker kaget bertanya-tanya gimana? Ah, stiker kayak gitu mulu perasaan. Ya gak apa-apa lah, yang penting aku kasih stiker. Iya kan? Ya udahlah, bodo amat, pokoknya aku kasih stiker ini aja deh. Nah, gini kan bagus. Terus kita tandai dan kita posting. Buat kalian yang belum follow aku di Yomi, silakan di follow ya guys. Stereoflow hashtag 000 dan di like postinganku juga. Terima kasih. Dan jangan lupa juga buat follow Stereo Boy hashtag 000 dan di like postingannya juga ya. Iya guys, jangan lupa ya. Terima kasih untuk kalian yang selalu support kami berdua. Woi, gantian lo pakai mobilmu. Iya, ini gantian. Ya ampun. Nih naik nih, sini naik buruk. Sebelum aku tinggalin nih. Ya bentar. Aduh, mentang-mentang kamu juga punya mobil ya. Lah iyalah, aku kan kreator. Masa gak punya sih? Ayo buru naik. Kalau gak mau ya udah. Ya aku naik nih, sabarlah. Nah ini kan mantap. Ayo gas, jalan. Ya ini udah jalan. Gimana menurut kamu tentang mobil ini Stereo Boy? Apakah worth it? Wah, menurut aku jujur ya, ini tuh keren banget dari desain. Walaupun tempat duduknya hanya dua, karena menyesuaikan dengan harganya juga ya. Terus untuk dari segi desain, suara, dan bentuknya itu udah keren banget sih. Worth it untuk dibeli. BTW aku mau ambil foto. Ya ampun Stereo Flow, aku mau ambil foto. Ya udah sini ambil foto sama Flicker aja. Jangan ikut-ikutan ambil foto di mobil kayak aku dong. Niru banget sih kamu, copyright. Oke, guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Komen di bawah pendapat kalian tentang update kali ini. Dan nantikan untuk video aku selanjutnya ya guys. Iya, nantikan untuk video aku besok guys, karena bakalan ada aku lagi. Dan juga terima kasih buat yang udah nanyain ya. And see you in the next video guys. Goodbye.